kepada mereka yang mempunyai bakat yang tinggi tetapi tidak mempunyai pakej yang lengkap supaya terus berada di sini, berjuang, berusaha. Hilangkan sentak. Lama tak ride. So hari ni tak ada motor. Sebab motor kat rumah. So macam ni lah. Kuasa bukan aku seorang ni kan. Ini cerita dari penunggang kepada penunggang. Yo, diam tak diam dah 4 dah video dalam channel aku dah keluar. Dan terima kasih atas respon yang sangat baik dari korang semua, viewers yang dah subscribe. So, untuk yang tengok pada channel ni nanti, jangan lupa yang baru follow tu, tolong subscribe, like, share and comment video channel Azhara ni nanti. Terima kasih. Topik hari ni, aku nak cerita pasal ride. Rindu ride . Ni memang cerita pasal penunggang. Bukan Cik Madi ya, penunggang agama. Ini cerita pasal Azhara ni. Memang aku ada satu hobi lah. Menunggang motosikal. Dulu sebelum tu aku main basikal. Tapi ni cerita aku menunggang. So aku nak petik dalam banyak-banyak experience aku. Ada satu experience aku yang hari ni, iaitu berlaku pada tahun 2019. Masa tu raya ketiga rasanya. Aku start ride solo. Masa tu daripada Kuala Kubu Baru, rumah mak aku, aku cadang nak terus ke Kelantan saja, Kota Baru. So aku ikut quality pace seorang-seorang. Aku solo ride. Aku suka solo. Aku tak suka group. Kenapa aku tak suka group? Sebab selalu kau pernah tak ada member ataupun bila dah letak dalam grup, contohnya besok nak pergi ride ni, malam ni dah kecoh atau kadang seminggu sebelum tu dah kecoh. Oh, nanti midpoint dekat mana, nak jumpa pukul berapa ni dekat mana. Besok katalah dia dah cakap dah, semua dah set dah, tahu dah pukul 8 nak jumpa dekat Shell ke mana ke kan. Kau dah sampai pukul 8, lepas tu mesej yang sampai, dah keluar belum, kau nak dekat mana dah. Kalau otak kau yang seminggu yang malam tadi yang kau beria meeting beria bagai kan, video call lah apa semua, lepas tu tak jadi apa. Aku tak boleh, aku cepat rasa macam meluat, rasa macam nak patah balik rumah je kan. Sebab tu aku suka solo. Ni zaman daripada aku main basikal lagi, aku lebih suka solo. Kalau bergerak dalam kumpulan pun kadang-kadang macam dalam tak sengaja 4-5 orang macam tu, tu paling ramai lah tu. Kadang 2 orang pun jadi. Tapi bergerak solo lagi seronok. Sebab konsep dia aku tak suka buat motor laju. Memanglah motor tu boleh laju, tapi aku lebih suka kepada touring dan tua lah. Tua ni, satunya aku dah tua, satu aku suka tua. Tua suka tua. Macam tu lah. Suka melawat-lawat kawasan, tengok penempatan semua kan. So aku rasa nak berhenti, aku berhenti. Aku rasa nak pasang hemok, aku pasang hemok. Jadi masa tu aku bercadang nak pergi ke Kota Baru je. Okay, sampai Kota Baru, tiba-tiba aku rasa macam aku pernah shoot kat tempat. Okay, nak hala ketumpat lah, sebab tempat tu aku tahu je. Itu je alasannya. Bila pergi tumpat, kau lalu Pekalang Kubur. Bila sampai Pekalang Kubur, aku dah termula Google apa yang dekat lah. Cik, border dah dekat Thailand kan. Aku nampak border ke Thailand tu. Kebetulan dalam box aku tu ada pasport. Aku memang terbawa pasport tu kan. Terbawa cik, ayat cover. So memang bila bawa, betul aku check bandar terdekat Naratiwat tak berapa jauh. Dalam sejam lebih je. Jadi aku ke Naratiwat. Ha
Dekat Narati Word ni yang paling bestnya, masa tu aku feeling-feeling macam aku ni konon-kononnya pelancong lah, orang tak kenal aku konon. Padahal dekat Narati Word tu walaupun orang Thailand kat sana, majoritinya orang Muslim. Dan dia boleh cakap Melayu, dialek Kelantan sikit lah. So tempat pertama aku pergi, sebab aku tak set pun aku nak duduk hotel mana ke apa semua, aku cari pantai. Memang ada pantai kat situ. Aku pun pasang lah hammock aku, siap-siap bagai. Tengah-tengah aku pasang hammock tu, ada satu family, ha, nampak ni dalam gambar tu. Family tu lah yang mula-mula tegur aku. Dia tengah macam lepak satu family, tengah masak barbecue, ada hot dog sebagainya. Dia kata, eh ni ustaz ni, kata dia, cik ustaz. So aku tahulah dia tengok cerita apa. Rupanya memang dia ada tengok TV Malaysia, TV channel-channel Malaysia lah, memang boleh dapat kat Narati Wat tu. Jadi aku berkenalan dengan family ni, dan family ni bawa aku ke rumah dia, tak jauh dari situ. Katanya dia nelayan, dan yang anak perempuan dia tu pernah bekerja jadi tukang masak dekat Malaysia. Kebetulan dia balik bercuti masa tu, so dia layan aku baik lah. Sampai offer aku tidur rumah dia, tapi aku segan lah. Jadi aku cakap aku nak cari hotel. So dia orang kata tak apa, dia orang carikan aku hotel. Dan dia orang dia gunakan pasport ataupun IC Thailand dia, so mungkin aku dapat harga murah sikit lah kot, sebab dia check in kan untuk aku, tapi aku yang bayar. Tapi aku harga dia dapat murah. So aku rasa memang silaturahim yang best. Dan ini buatkan aku rasa rindu nak ke Narati Wat. Family dia best, anak dia ramai. Anak nak dicun juga kan. Memang best, terutamanya bila pergi Thailand ni, makanan, budaya dia lain kan. Macam benda-benda simple, pulut ayam yang kau tak akan dapat dekat sini. Walaupun benda tu simple je, tapi cari dekat area KL memang tak sama lah. So aku rindu nak ride jauh, sebab bila pakai GS lah, terutamanya macam aku ni kan, kalau setakat aku duduk Selayang tu, setakat nak pergi Pasar Burung tu macam bodoh je lah, bawa dengan box sebagai kan, anak gajah tu. Aku panggil motor aku anak gajah. So dia kena jalan jauh kat, baru kau rasa thrill dia. So aku rindu sangat nak ride macam tu. Cuma bila kita dalam lockdown abadi ni, kita tak tahulah sampai bila kan boleh. Motor aku sekarang ni pun dah jadi macam pasu bunga dah, duduk kat rumah tu, parking, siram, parking, siram. So perjalanan aku daripada Narati Wat tu, bila keluar esoknya, aku mula teruskan perjalanan. Aku keluar ke Kota Baru, dan aku tak jadi tinggal di Kota Baru. Aku terus ke Tok Bali, sebab aku tak suka duduk dalam town. Dari dulu kalau aku pergi travel, aku tak suka town. So di Tok Bali aku jumpa dengan satu tempat tu, Aman Tok Bali. Aku tak plan, tapi aku nampak, aku terus search, aku masuk dekat dalam booking.com, aku terus ambil. Kebetulan dapat hari tu dia murah lah. Murah aku pergilah, kalau mahal aku tak pergilah kan. So aku duduk dan tempat tu main best. Dan selepas Tok Bali, aku ke Kuala Terengganu pula. Aku bermalam di Tok Bali 2 malam tak silapnya. Dan aku ke Terengganu, dan di sana aku duduk semalam. Aku jumpa dengan kawan aku dekat sana. Dia ni dulu aku kenal masa syuting dekat Johor. Kemudian dia dah pindah, dia jadi salah seorang manager di Felda Resident, tempat favourite aku kalau ke Kuala Terengganu, duduk situ. So di Tok Bali dan juga di Terengganu tu, banyak tempat lah aku explore, makan lah terutamanya kan. So aku nak share pasal makan kat situ. Babas memang best. Tu dia, rindu kan bunyi macam tu. Jadi macam tu lah, setakat ni je lah yang aku nak share. Sebenarnya tak ada apa pun, just experience aku. Itulah antara tempat yang jauh. Aku pernah pergi lagi jauh daripada tu, iaitu daripada Kuala Lumpur menuju ke Krabi. Krabi terus. Itu pun aku pernah juga. Itu mungkin aku ceritakan dalam segmen yang lain. Tapi memang aku rindu. Motor aku memang dah berabuk sangat dah sekarang ni. Dan aku sure juga ramai lagi rider-rider yang macam aku. Apa nak buat? Kataan yang paling senang kita boleh cakap sekarang ni, sabar je lah kan. Tapi sampai bila pun tak tahu. Yang penting, bank tetap jalan, okay? Hutang kena bayar juga dekat bank, walaupun kau kerja ke tak kerja. Moratorium memang tak ada, sebab kalau yang under kredit memang tak dapat apalah. Kecuali kalau kau punya loan dengan bank kan. So macam aku tetap kena bayar walaupun dengan bulu hidung. Okay, bye-bye. Salam lockdown dari aku, Azharani. Thanks for watching.